teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Lam-Lam Sinaga. Di video kali ini saya sedang berada di Terminal Kampung Rambutan ya. Ada 3 unit Satyanegara di terminal ini yang jarang saya ekspos. Jarang lah pokoknya diviralkan. Di video kali ini berkesempatan untuk melihat ya unit-unit Satyanegara yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Ada 3 unit ya, 2 versi Legacy HD Prime. Nah teman-teman, ini dia nih versi terduanya ya, dari unit Satyanegara dengan julukan batik ya. Ini dengan livery warna kuning dengan plat polisi Jakarta B7837. Di sebelah sana ada unit lama nih, dari body karoseri Trisakti. Teman-teman, ini dia tampilannya dari unit Satyanegara. Nah di belakangnya ada juga nih satu unit lagi dengan body Legacy SR2. Dari tampilan depannya teman-teman, plat B7837. Dari double glass dari Laksana body Legacy SR2 ya, dari Satyanegara. Ini tujuan Tegal dengan julukan batik. Di sampingnya ada unit satu lagi nih, warna kuning, tujuan Kuningan ya. Ada 3 unit dengan 2 versi Legacy SR2 dan satu lagi. Ini ya, mesinnya masih halus teman-teman, dari unit Satyanegara. Nah, ada 2 nih tampilannya, kiri kanan. Nah, ini dari samping kirinya teman-teman terlihat jelas ya, corak gambar kuda, 3 kuda, 3 ekor. Diberangkatkan atau gimana ya, dari Terminal Kampung Rambutan, proses parkir dari Sabella nih, body Trisakti. Bisa ada 2 unit lagi ya. Tampilannya nih dari sebelah kanan ya. Kalau dia yang tahun sekarang nih, pintu kanan tidak ada ya, tidak ada pintu supir. Nah, dia tampilannya teman-teman dari unit Satyanegara. Di tampilannya ke belakang juga ada unit Satyanegara satu lagi. Nah untuk pelannya seperti ini, pakai standar atau plat biasa ya. Nah ini sampai ke belakang kita lihat dulu. Dari unit ini ada satu lagi nih. Ini dia untuk unit yang kedua ya, dari unit Satyanegara ya. Sama dengan julukan batik, dengan livery yang sama warna kuning. Kita lihat tadi ada 3 unit dan tersisa ada 1 unit ya, dari unit Satyanegara.
Nah, ini dia nih dari tampilan batannya. Dari unit Satya Negara sama seperti unit lainnya dari SF2 ya. Legiasi HD Prime sasis Hinox nomor berapa nih? Keliling lagi teman-teman ya, setelah dari kanan kita coba lihat dari kiri. Dari unit yang satu ini Satya Negara dengan tujuan Jawa Kuningan ya. Dari unit yang satu ini dia tampilan sampingnya sudah kita lihat tadinya, dan ini tampilan depan. Nah, di samping di pepet unit Sinar Jaya tujuan Purwakarta. Nah, ini dia teman-teman.